맘편히 커피를 마시고 너와 길을 걸은 게 언젠. Assalamualaikum Mam. Halo Mam, halo semuanya. Apa kabar teman-teman dan Mam semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan buat teman-teman yang udah klik video ini, terima kasih banyak. Dan yang selalu nonton channel aku, terima kasih banyak. Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Di video kali ini aku mau unboxing beberapa paket yang aku beli di Shopee. Dan aku juga nanti mau bikin cemilan. Nah, ini aku beli kayak buat apa ya, penahan pintu gitu supaya nggak langsung terbentur ke bagian tembok gitu teman-teman. Nah, ini aku beli kayak buat nutupin retak tembok. Ini aku beli di Shopee. Dan aku juga beli sarung tangan. Ini harganya 13.900. Ini aku beli dua ukuran. Ini ukuran yang S. Kalau yang ini tuh ngepas banget di tangan, jadi nyaman gitu. Dan yang satunya itu ukuran M. Ini untuk harganya 13.900 aja teman-teman, murah banget. Dan mungkin Mam semua atau teman-teman semua yang mau beli juga, nanti untuk nama tokonya aku simpan di layar. Ini aku beli di satu toko biar ringan gitu ongkosnya dan sekalian juga. Nah, yang warna pink ini ukurannya M. Ini tuh agak besar sedikit tapi masih tetap nyaman. Karena dulu aku pernah beli besar banget dan itu tuh gak nyaman untuk aku pakai. Nah, ini yang aku beli di satu toko, nanti aku simpan di layar ya teman-teman untuk nama tokonya. Oke, ini paket yang kedua. Ini beda toko ya teman-teman. Ini aku beli storage box gitu. Rencananya storage box ini tuh buat penyimpanan buku-bukunya si kakak. Ini aku beli di Shopee, harganya murah banget. Kalau nggak salah harganya 30.000. Sudah dapat satu set gitu. Jadi ukurannya yang kecil sama yang besar. Nah, untuk yang besar ini ukurannya 38x25, lumayan besar untuk penyimpanan. Dan aku udah coba, ini tuh lumayan muat banyak. Cuman untuk bahannya ini nggak terlalu kokoh. Jadi kalau misalnya kita isi terus kita mau ambil, jadi kita harus pegang bagian bawahnya. Tapi ini sih bagus banget menurut aku, cantik, warnanya pun abu-abu. Dan untuk pilihan warnanya pun banyak banget warna-warni gitu. Ada warna ungu juga, ada pink, pokoknya banyak. Tapi ini yang aku beli tuh warna abu-abu. Nah, nanti untuk nama tokonya aku simpan di layar. Nah, seperti ini ya teman-teman. Bagus banget, cantik juga. Dan lumayan untuk penyimpanan buku atau apapun. Nah, ini masih di toko yang sama. Ini tuh kayak gantungan serbaguna. Ini harganya 10.500 dan aku masih beli di toko yang sama. Dan rencananya gantungan serbaguna ini nanti aku akan selipkan di ambalan yang ada di dapur. Jadi untuk penyimpanan kayak misalnya sikat botol kan masih ada airnya. Jadi nanti aku gantung di situ teman-teman biar nggak basah gitu, biar nggak becek. Nah, ini aku juga beli sendok plastik. Harganya murah, cuman 5.500 aja. Ini aku iseng banget beli seperti ini karena siapa tahu aja nanti pas anak-anak masuk sekolah, si kakak masuk sekolah, nanti bawa bekal, jadi aku beli aja deh mumpung ada di satu toko. Nah, ini aku juga beli double tip. Ini tuh kayak nano magic double tip gitu. Ini ukurannya 2 cm, harganya cuma 7.000 aja. Aku beli ini mungkin aja nanti aku butuh gitu, karena memang masih satu toko jadi sekalian aja beli. Dan ini aku juga beli kayak lap tangan. Ini tuh ukurannya sih nggak besar gitu, jadi lumayan lah. Tapi ini tuh cantik banget, harganya cuma 4.200 aja. Nah, ini ukurannya cuma sejengkal aja teman-teman, tapi ini untuk lapnya tuh bagus banget, warnanya pink. Dan ini aku juga beli penutup silikon gitu, penutup mangkok. Ini harganya juga murah banget, cuma 11.000 aja.
Isinya tuh ada 6 pieces dan berbagai ukuran. Ini aku butuh banget buat nyimpen makanan di kulkas. Jadi kalau misalnya makanannya di mangkuk, jadi nggak usah nyari-nyari. Biasanya aku tutupin pakai piring. Nah sekarang punya silikon ini, jadi aku tutupin pakai tutup silikon seperti ini. Nah ini aku contohin seperti ini teman-teman. Harganya murah banget, 11.000 tuh udah dapat 6 pieces. Nah ini yang aku beli di satu toko, nanti untuk nama tokonya aku simpan di layar. Oke, ini aku akan praktekin, bukan praktekin ya teman-teman. Ini aku akan pasang untuk penahan pintunya, jadi supaya nggak berisik gitu ya mam, dan temboknya pun nggak rusak. Jadi ini sudah include sama double tipnya, jadi kita tinggal tempel aja dan seperti ini. Nah kalau kayak gini kan lebih nyaman dan temboknya pun gak rusak. Nah bantal pelindung pintu ini tuh murah banget teman-teman, cuman 1.900 aja per satu piecesnya, dan aku beli dua. Nah ini untuk tempat gantungan yang serbagunanya aku simpan di sini. Jadi nanti untuk menggantung kayak sarung tangan, terus sikat botol kan basah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya digantung ke sini, jadinya si airnya turun langsung ke wastafel. Oke, ini udah selesai. Sekarang aku lanjut mau buat cemilan. Ini aku mau bikin tahu pedas, tahu isi gitu teman-teman. Untuk bumbunya udah aku blender. Bumbunya gampang banget, cuman bawang merah, bawang putih, sama cabai. Ini aku buatnya pedes banget. Dan misalnya teman-teman mau buat, tinggal sesuaikan aja mau pedes atau enggak. Untuk sayurannya pun aku cuman yang ada di rumah aja, cuman ada toge, kol, sama wortel. Nah ini aku tumis dulu untuk bumbunya. Ini aku tumis bumbunya belum pakai minyak ya teman-teman, jadi aku hilangin dulu kadar airnya karena aku ngeblendernya itu tadi pakai air. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ngeblendernya pakai minyak langsung juga boleh, tapi aku biasanya pakai air untuk ngeblendernya. Ini aku tumis-tumis aja. Ini aku pakai mangsa teman-teman karena panas banget untuk di daerah Bekasi untuk saat ini. Pokoknya gerak sedikit itu badan langsung gerah. Nah ini airnya udah berkurang, sekarang aku kasih minyak, tumis-tumis gitu terus sampai bumbunya matang. Nah ini aku kasih garam penyedap, tapi nggak aku kasih gula, jadi aku pakein Royco aja teman-teman, karena aku tipe orang yang kurang suka kalau apa-apa tuh pakai gula. Walaupun orang Sunda, tapi aku nggak suka teman-teman kalau semua masakan itu manis. Jadi cuman beberapa masakan aja sih yang aku kasih gula. Oke, ini bumbunya udah mateng, aku masukin wortelnya. Terus nanti ini wortelnya biar agak mateng sedikit, aku kasih air ya teman-teman sedikit aja supaya dia nggak terlalu keras. Lalu setelah itu baru aku masukkan kol sama togenya. Nah udah kayak gini tuh aku nggak dikasih air lagi ya teman-teman, supaya nanti tuh pas dimasukin ke tahunya tidak mengandung air banyak. Jadi nanti juga kita aduk-aduk sayurannya akan layu. Oke, ini udah mateng, jadi nggak terlalu mateng banget ya teman-teman. Nanti juga kan akan digoreng lagi barengan sama tahunya. Nah ini aku beresin dulu untuk tempat bumbunya ke tempat semula supaya dapurnya nggak berantakan, karena memang dapur aku kan sempit ya teman-teman, jadi apa-apa tuh harus langsung diberesin. Oke, ini untuk sayurannya udah dingin. Sekarang aku mau masukin ke dalam tahu. Untuk tahunya udah aku lubangin sedikit gitu ya teman-teman, pakai pisau. Nah ini aku untuk tahunya pakai jenis tahu pong gitu, jadi dalamnya tuh nggak ada isinya.
Tapi kalau misalnya mam semua nggak ada, bisa pakai tahu kulit biasa. Ini aku pakai tahu pong aja yang ada. Ini aku beli tahu pongnya 6.000, isinya 10. Pokoknya ini kita masukin aja semuanya ke dalam si tahunya, terus nanti kita langsung goreng. Oke teman-teman, ini udah selesai untuk tahunya. Nah seperti ini, isinya tuh banyak banget karena memang tahu pong tuh kan gak ada isinya. Sekarang mau aku langsung goreng. Ini untuk terigunya cuman terigu biasa aja. Untuk kekentalannya tuh lumayan kental teman-teman, supaya si terigunya itu nempel ke tahunya. Nah ini untuk terigunya aku stikerin aja ya teman-teman, karena aku ini tuh nggak pakai baju panjang dan tangan aku kelihatan banget, jadinya aku tutupin aja. Pokoknya gampang banget lah untuk terigunya, cuman terigu aja terus kasih garam sama Royco aja kalau aku seperti itu. Tapi kalau misalnya mau ditambahin daun bawang boleh, sesuaikan selera aja. Mam semua juga pasti lebih pintar ya untuk masaknya, kalau aku sih nggak terlalu pintar untuk masak teman-teman. Oke, ini untuk tahunya udah mateng dan ini tuh rasanya enak banget teman-teman, boleh coba di rumah. Dan terima kasih teman-teman untuk selalu mendukung channel aku, dan sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih yang sedang menonton. Assalamualaikum.